Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cah KB. Jumpa lagi dengan saya Prastiyadi, Prastiyadi Channel. Oke Cah, pagi hari ini sekitar pukul 9:30 saya berada di stasiun Blitar. Dan seneng banget rasanya. Kenapa di sini? Akhirnya bisa naik lagi kereta api lokal, yaitu kereta api Doho, andalan lokal Daob 7 dan 8 Jawa Timur. Oke. Nah, kali ini saya akan naik kereta api Doho. Nomornya nanti di bawah ini ya, lupa soalnya. Lama banget nggak naik kereta api ini. Kurang lebih 2,5 bulan sejak ada PPKM. Dan per hari ini 22 September 2021, alhamdulillah kereta api Doho mulai jalan lagi. Dan kali ini saya trip pendek lagi sampai Jombang. Nantinya kereta api sudah tiba tadi, barusan tadi ada announcer kereta api Doho yang akan saya naiki tiba masuk di jalur 2, masih akan berjalan masuk. Dan nanti saya tujuannya yaitu Jombang. Dan kayaknya tidak sendirian, yang saya sama Mas Hani. Halo. Yang habis trip jarak jauh. Sekarang nyoba ke lokal karena kangen. Kangen. Kangen banget. Kangen masa-masa harga tiket 15.000. Saatnya menikmati kereta api ekonomi lokal yang pertama kali jalan hari ini. Simak terus videonya berikut ini. Suasana stasiun Blitar, jalur 1 ada parsel, ini mau berangkat. Penumpangnya mana, Mas? Oke, Kak Pasar mau berangkat. Dari Kampung Banda berangkat kembali dari stasiun Blitar menuju ke stasiun Malang.
jalur 2 kereta api Doho. Yang turun mana ya? Gak ada coy. Sepi banget. Oke, Jar. Kereta api Doho sudah berada di jalur 2. Sekarang kita masuk ke dalam ekonomi 1. Oke. Oke, inilah ekonomi 1 kereta api Doho kali ini yang akan mengantar aku ke stasiun Jombang. Dan di sini ekonomi 2, di mana terlihat masih kosong. Mungkin bisa dihitung nanti jumlah penumpangnya. Kita berjalan menuju ke seat. Oh iya, kereta api Doho ini nomor serinya ini K306569 dengan jumlah 106 penumpang. Tapi di masa pandemi ini berkurang kapasitasnya menjadi sekitar 70%. Jadi tidak sepenuhnya penuh. Karena ini masih perdana, sepertinya ini masih belum banyak yang tahu. Jadi masih sepi banget ekonomi 1. Biasanya kalau normal itu pasti ramai. Kita menuju ke seat 11-12. Nah, di sini dia. Seat 11A tempatku, 12A tempat temanku. Saya berjalan mundur di kursi seat 33. Itu dia teman yang menemani trip. Oke, Cak, masih standby jalur 2 kereta api Doho. Jual Surabaya lewat kota. Kalau kesana, lokomotifnya 201-7712. Kangen banget dorongan lokomotif dari dekat. Stasiun kita malah sepi kali ini. Oke, semoga lancar perjalanan menuju ke stasiun Jombang dengan kereta api Doho. Senang banget rasanya, masih sepi banget ini. Sebentar lagi akan berangkat dari stasiun Blitar. Lokomotifnya C201-7712 di Poinduk Sejotopo. Nanti kita akan lewat di JPL 196. Oke ya, yang tersedia di jalur 4 stasiun Blitar adalah rangkaian kereta api Brantas. Saat ini masih sedang dicuci. Nanti berangkat dari stasiun Blitar pukul 12.15 WIB 3PK 2021. Kereta api ini tujuan dengan relasi stasiun Blitar menuju Pasar Senen, membawa dua kelas ekonomi dan eksekutif. Nah, oke, Cah. Sekarang sudah berada di dalam ekonomi 1 kereta api Doho 353 tujuan akhir Surabaya lewat Kertosono. Oke. Ini masih sepi karena masih terdengar. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh pelanggan kereta api Penataran dari stasiun Blitar dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Pelanggan kereta api Penataran yang kami hormati, kami informasikan kereta api Penataran nantinya dapat diberangkatkan dari stasiun Blitar pada pukul 10.20. Maksudnya Doho. Kepada seluruh pelanggan kereta api Penataran, Doho diharapkan untuk mempersiapkan diri, periksa dan beli kembali tiket bersama barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta.
Kami atas nama manajemen PT Kereta Api Indonesia Persero ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan angkutan kereta api. Kami informasikan kereta api Indo nantinya dapat diberangkatkan kembali dari stasiun Blitar pada pukul 10.20. Oke, ya. Persyaratan untuk naik kereta api ini yang pertama yaitu adalah wajib vaksin, di mana minimal dosis pertama. Jadi untuk aplikasi sekarang sudah langsung terdeteksi ya, karena wajib memakai nomor induk kependudukan yang ada di kartu tanda penduduk atau KTP. Jadi dengan NIK sudah diketahui apakah seseorang tersebut sudah vaksin atau belum. Kalau sudah berarti bisa naik kereta api ini. Pastinya harus suhu tubuh di bawah 37,3 celcius. Kemudian menggunakan pakaian lengan panjang atau jaket, serta wajib memakai masker dengan benar ya. Dan juga ini masih kondisinya physical distancing di kereta api, tapi tidak di blok, cuma di aplikasi sudah di blok. Jadi kita tidak bisa menempati semua kursi karena pandemi masih sepi. Oke, persiapan berangkat. Akhirnya pada pukul 10.20 WIB, kereta api Doho berangkat kembali dari stasiun Blitar. RFBL pada hunting cah. Hunting perdana kereta api Doho yang jalan. Oke, kita akan memasuki stasiun Rejo Tangan, di mana ini kita akan
bertemu sama kereta api dong, tapi beda tujuan. Yaitu kereta api dong. Us, LH coy. 2039814 remanya SDT. Akses pintu keluar stasiun Perjodangan turun dari kereta arah sebelah kiri. Perjalanan kereta api jurusan lagi masih stasiun Perjodangan. Yang di sebelah itu kereta api Doho 352 tujuan dari Surabaya Kota ke Blitar via Kertosono. Nantinya sampai Blitar berubah menjadi kereta api Penataran. Nomor KA-nya kalau nggak salah 372 dari stasiun Blitar menuju stasiun Surabaya Kota lewat Malang. KA Doho tujuan Blitar berangkat kembali dari stasiun Perjodangan. Selanjutnya kereta api Doho akan berangkat dari stasiun Perjodangan juga. Masuk di pemberhentian kedua dari kereta api Doho di stasiun Munut, dan ternyata di sini sepi cah, nggak ada penumpang yang naik. Maklum, masih perdana dan belum ada yang tahu kalau kereta api Doho Penataran jalan, jadi masih sepi. Kita nikmati dulu trip sepi kereta api lokal, kapan lagi kalau nggak kali ini saat pandemi ini. Walaupun masih PPKM perpanjangan. Tiba di stasiun Munut pukul 10.44 WIB. Pukul 10.55 kereta api Doho 353 tiba di stasiun Sumber Gempol, dan di sini ada penumpangnya cah. Tadi 3 ukti-ukti. Jadi nanti mungkin sampai Kertosono akan bertambah jumlah penumpang yang naik di kereta api ini. Kereta api Doho tiba di stasiun Tulungagung. Dari sini mulai banyak penumpang yang naik. Pukul 11.19 kereta api Doho 353 berhenti di stasiun Kras. Di sini masih ada penumpang yang naik. Nantinya berhenti sebentar, kemudian
melanjutkan lagi ke Surabaya Kota lewat Kertosono. Oke, Cah, lama sekali nggak nge-review interior dari kereta api Doho. Kereta api lokal andalan Daob 8 dan 7 Jawa Timur. Yang pertama pastinya ada rak bagasi, lalu kemudian ada gantungan ada di bawah, lalu kemudian ada stop kontak dan meja kecil buat naruh minuman atau apapun, dan juga pastinya ada AC sekarang ya, sama sih, sama. Lalu kursinya kursi tegak khas ekonomi plus 6 tempat duduk dengan formasi 3-2, dimana kursinya saling berhadapan dan adu dengkul. Tapi karena pandemi, kita bisa selonjuran mania. Dan oke, karena masih pandemi, kita masih belum terpasang tirai ya. Biasanya ada tirai, sekarang masih belum ada. Di setiap gantungan itu biasanya ada kantong kresek buat naruh sampah. Rel masih bersih dan ini masih kosong. Jadi rasanya seperti ini ya, duduk di kursi tegak khas ekonomi kelas 6 4 duduk. Oke, ini barusan berangkat kembali dari stasiun Keras. Sekarang kita coba rasakan guncangan di kereta ekonomi ini. Soalnya sudah lama sekali nggak naik kereta api lagi. Guncangannya saat tadi setelah agak lumayan kebut. Karena berada di depan yaitu ekonomi 1, jadi kita bisa mendengarkan semboyan 35 dari lokomotif kereta api Doho 353 ini. Wow, ada satu penumpang di stasiun Ngadiluwe pukul 11.30. Nanti berhenti sebentar, kemudian berangkat kembali dari stasiun Ngadiluwe.
toilet kereta api Doho 363. Hai, ada kaca, tisu, sabun buat cuci tangan maksudnya. Lalu airnya bisa mengalir. Oke, mantap. Kemudian di sini toiletnya toilet jongkok. Dan jet pump-nya bisa digunakan ya. Oke. Dan tombol pusnya, kran modelnya, kacanya sudah bolong-bolong, nggak bisa dibuka. Paten ya kacanya. Lalu ada tempat sampah. Berikutnya ada gantungan. Oke. Lama sekali nggak toilet rent. Overall bersih, good job PT KAI. Mantap. Oke, Cah, pukul 11.44 kita sudah tiba di stasiun Kediri. Stasiunnya di belakang saya. Nantinya kereta api Doho 353 ini berhenti selama kurang lebih 10 menit, yaitu silang dengan kereta api Kahuripan 284. Kita tunggu kereta api Kahuripan 284 tiba di stasiun Kediri. Nantinya KA Kahuripan akan masuk di jalur 1 stasiun Kediri, di mana kereta api Kahuripan datang dari arah sana ya. Kita tunggu kedatangan kereta api 284 Kahuripan. Di jalur 5 ini adalah rangkaian kereta api Singasari yang masih terparkir, di mana rangkaian asli milik Singasari karena ada kereta ekonomi milik di Dipoindo Blitar. Parkir di jalur 5 stasiun Kediri. Thank you.